selanjutnya pembacaan SK yang akan disampaikan oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Manggung. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk membacakan surat keputusan dari PW Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Temanggung masa khidmat 2019-2021. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, surat keputusan nomor 036 /PW/SK/2019 tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung masa khidmat 2019-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung masa khidmat 2019-2021 sebagaimana terlampir. 2. Memberi amanah yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PDPRT dan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah. Ketua tertanda Haji Solahuddin Ali. Lampiran SK PW tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung masa khidmat 2019-2021. Ketua Istanto, Wakil 1 Roni Sucianto, Wakil 2 Winarso Joko Prasetyo, Wakil 3 M. Adib, Wakil 4 Tri Ahmad Laksana, Sekretaris M. Faudoli Al-Hakim, Wakil 1 Wawan Edi Setiawan, Wakil 2 Winarno, Bendahara Rindra Cahyo Alam, Wakil Arifin, Departemen Organisasi dan Kaderisasi Miftahur Rahman, Fik Hengki Sanua, Robingu Isroki, Muhammad Aryadi, Departemen Kajian Agama dan Ideologi Afif Budi Utomo, Wahid Aswab, Departemen Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Marwan, Mislan Baihaqi, Mas'ud Azizi, Ja'far Sodiq, Departemen Olahraga dan Seni Budaya Zainal Arifin, Arianto, Ferry Setiawan, Suprihatin, Joko Cahyo Widayat, Departemen Hubungan Antar Lembaga Tri Kusmiyadi, Agus Muflihun, Wayu Kafi Mazidah, Agus Purwanto, Departemen Informasi dan Komunikasi Basuki,
Agus Purnomo. Demikian pembacaan SKPW Gerakan Pemuda Ansor selesai. Dimohon nama-nama yang terlampir untuk maju ke depan. Pada Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Temanggung untuk berkenan melantiknya. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang disebutkan di atasnya, yang disebutkan di atas untuk naik panggung, sahabat Istanto, sahabat Roni Sucianto, Winarso Joko Prasetyo, M. Adib Tri Ahmad Laksana, M. Fadoli Al-Hakim, Wawan Edi Setiawan, Winarno, Rinda Cahyo Alam, Arifin Miftah Rohman, Fik Hengki Sanwa, Robingu Isroki, Muhammad Aryadi, Afif Budi Utomo, Wahid Aswad, Marwan Mislan Baihaki, Masud Azizi, Jakfar Sodik, Zainal Arifin, Arianto, Ferry Setiawan, Suprihatin, Joko Cahyo Widayat, Tri Kusmiadi, Agus Muflihun, Wayukafi Majidah, Agus Purwanto, Basuki, dan terakhir adalah Agus Purnomo. Dan berkenan kepada Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Temanggung untuk melantik Pengurus Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Temanggung masa khidmat 2019-2021. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadrotal muhtarumin, para alim, para kiai ingkang tansah kula takzimi, ala khos panjenenganipun Katib Syuriah PCNU Kabupaten Temanggung ingkang tansah kula dereki, Bapak Camat, Bapak Dandim atau yang mewakili, para tamu undangan sekalian, pengurus MWCNU Kecamatan Temanggung yang kami hormati, seluruh hadirin, sahabat-sahabat Ansor Banser, sahabat Fatayat yang kami hormati, sahabat rekan IPNU IPBNU yang kami hormati, tak lupa kepada sahabat-sahabat pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Temanggung yang kami hormati, izinkan kami pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Temanggung pada kesempatan kali ini akan melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung masa khidmat 2019-2021. Sebelum pelaksanaan akad nikah ini kita sama-sama mulai, saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat para pengurus PAC Gerakan Pemuda Ansor yang akan dilantik bahwa sumpah janji yang akan sahabat-sahabat ucapkan nanti adalah janji sahabat kepada diri sahabat sendiri, janji sahabat kepada organisasi, dan juga janji sahabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sahabat-sahabat sekarang ini dalam keadaan sadar dan siap menjadi pengurus pimpinan
anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Temanggung. Siap. Kalau sahabat-sahabat sudah menyatakan siap, mohon sahabat-sahabat menirukan naskah yang saya baca nanti, dibaca lewat lisan dan juga diikuti dalam hati sahabat-sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil Islami dina. Wa bil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Indonesia. Syakba wa watona wabi nahdlatil ulama'i jam'iyatan wa'tiqodah wabil ansori harokatan wakafahan. Demi Allah sebagai pengurus Gerakan Pemuda Ansor, saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah, bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, bahwa saya selama memegang jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ansurna wala tansur alaina wamkur lana wala tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wangsurna ala man bagha alaina ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Demikian pelantikan ini telah dilaksanakan. Mulai saat ini sahabat-sahabat sekalian telah resmi menjadi pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, dengan senantiasa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat-sahabat sekalian dapat melaksanakan tugas, kewajiban serta tanggung jawab sebagai pengurus dengan baik. Semoga dapat membawa Gerakan Pemuda Ansor di Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung ini menjadi lebih baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkenan kepada pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, Katib Suriah PJNU, Bapak Camat beserta Muspika,
serta pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Temanggung berkenan memberikan ucapan selamat kepada pengurus terpilih. Yeah.